Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan macam biasa, Abli sentiasa mendoakan korang agar berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga dan insan yang tersayang. Minggu lepas memang Abli agak sendu sebab tak ada konten. Tak sempat sebenarnya, bukan tak ada, ada. Cuma tak sempat nak share dengan korang sebab ada banyak kerja-kerja yang terpaksa Abli dahulukan. So, minggu ni Alhamdulillah Abli berkesempatan dan Abli akan share sebuah cerita dan pengalaman misteri yang berlaku kat atas seorang ni. Abli ada baca dia punya perkongsian. So, malam ni Abli akan share dengan korang. Kisah yang Abli nak share dengan korang kali ini merupakan kisah misteri yang berlaku di sebuah highway, iaitu highway LPT1. So, bagi korang yang suka drive pada waktu malam untuk balik kampung nanti, make sure kenderaan korang berada dalam keadaan yang baik. Maintenance dulu siap-siap, okay? Untuk elakkan perkara yang tak diingini berlaku. Tanpa membuang masa guys, Abli akan sharekan dengan korang sebuah cerita seram, iaitu kewujudan RNA misteri. Kali ini aku nak berkongsi pengalaman yang tak pernah aku lupakan sehingga hari ini. Isteri aku sampai ke hari ini meremang bulu roma bila teringat kisah tersebut. Kejadian ini berlaku di penghujung tahun 2006. Dan pada hari itu, aku menghadiri majlis convocation di UiTM Shah Alam sambil ditemani oleh isteri dan ahli keluarga aku. Selesai saja urusan convocation, aku bertolak dari Shah Alam ke Temerloh untuk menghantar keluarga aku sebelum bertolak ke Kuantan bagi menghadiri sesi temuduga pada keesokan harinya. Lebih kurang pukul 12:30 malam, aku bertolak dari kediaman aku di Temerloh untuk ke Kuantan. Dan pada hemat aku, perjalanan aku mengambil masa lebih kurang hanya 2 jam sahaja. Selepas melepasi tol Temerloh, kemudian membelok ke Kuantan. Tidak ada apa yang luar biasa kecuali perut aku mula terasa lapar. Isteri aku di kerusi kelindan dah mula tidur kerana terlalu mengantuk. Dan aku pula duduk melayan pemanduan sambil di kepala aku mula tengiang-ngiang cerita-cerita istimewa yang pernah dikongsikan oleh geng-geng penarik kereta di Temerloh. Ada yang pernah jumpa orang jual sate di tepi highway. Dia beli sate tersebut, kemudian bila pergi semula pada hari-hari yang lain, dah tak ada dah tanda ataupun kesan-kesan orang berniaga di kawasan tersebut. Dan selain daripada itu, ada juga cerita-cerita yang mengerikan tentang kemalangan-kemalangan yang berlaku di highway LPT1. Berbalik pada realiti aku masa itu, aku dah mula merasa mengantuk. Dan mungkin terlalu keletihan seharian berconvocation, perut pun dah mula menjadi terlalu lapar. Jadi aku pun plan untuk singgah di area yang seterusnya. Dan aku nak singgah tu, aku ingin mencari sebuah area yang besar seperti area Temerloh dan mempunyai banyak kedai untuk aku pilih sebagai tempat untuk aku mengalas perut pada malam itu. Sepanjang perjalanan itu, aku mula menggatal mencari benda-benda yang pelik. Tiba-tiba aku ternampak berbola api terbang di tingkap kelindan sebelah isteri aku. Tapi pada masa itu aku hanya fikirkan mungkin reflection lampu dari kereta di belakang. So aku pun buat tak tahu je lah. Dipendekkan cerita, aku nampak ada sebuah RNA besar di hadapan. Jadi mata dah mula mengantuk, perut pun dah mula lapar. So apa lagi, aku berhenti seketika di RNA tersebut. Dan yang penting, ada kereta banyak parking kat situ, ramai orang dan banyak kedai yang buka. Yang menarik perhatian aku pada malam itu adalah sebuah kedai yang menjual sup panas. Kedai itu masak sup yang aromanya sungguh menusuk
kalbu dan membuka selera aku pada waktu itu. Cuma apa yang peliknya, lelaki yang memasak sup tersebut, dia masak sup di depan kedai, bukannya di dalam dapur kedai. Jadi kami pun order mi sup 2. Seriously, memang sedap. Selepas saja selesai makan, aku mula terasa mengantuk. Dan aku beritahu isteri aku yang aku nak rehat dan tidur sekejap dalam kereta sebelum meneruskan perjalanan. Aku mula tertidur seketika. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh isteri aku dalam keadaan yang kelam kabut. Isteri aku memberitahu aku bahawa jam telah menunjukkan pukul 3 pagi dan dia mengajak aku untuk bertolak kerana dah lewat. Sejurus selepas isteri aku mengejut aku, aku mengambil air mineral untuk segarkan muka dan kepala aku yang mengantuk tu. Kemudian, perlahan aku menghidupkan enjin kereta dan kami bertolak dari RNR tersebut. Masih lagi mengantuk, tapi sepanjang hidup aku, aku belum pernah lagi lalui rasa mengantuk yang amat sangat sewaktu memandu. So, malam tu aku tetap teruskan perjalanan. Perlahan aku memasang radio dengan lagu-lagu yang untuk mengelakkan daripada aku terus mengantuk. Tapi pada malam itu, sememangnya keadaan yang mengantuk tak dapat lagi aku kawal. Dan tiba-tiba mata aku menjadi gelap dan tak nampak apa-apa. Aku menjadi terkejut dan aku tertekan pedal minyak dengan agak kuat sehingga aku terasa kereta aku telah melanggar sesuatu. Aku dan isteri aku terhantuk di cermin hadapan dan aku terlihat cahaya lampu yang terang benderang dari arah hadapan. Masya Allah, aku terlanggar divider tengah jalan raya tersebut. Betul-betul di bawah flyover. Cahaya yang terang benderang itu adalah lampu dari sebuah trailer panjang di laluan bertentangan. Allah SWT masih panjangkan umur aku dan isteri aku. Nasib baik ada pembahagi jalan. Kalau tidak, aku turun dari kereta perlahan setelah melihat tak ada kereta dari laluan yang sama. Aku melihat keadaan kereta aku pada masa itu, hood depan kemek, manakala alignment tayar agak lari sedikit. Namun aku gagahkan diri meneruskan perjalanan kami pada malam itu. Walaupun dengan keadaan tayar yang begitu, sampailah ke Kuantan. Kemalangan itu merupakan kemalangan yang pertama berlaku dalam hidup aku sepanjang aku memandu dan kejadian itu juga masih bermain di ingatan aku sehingga sekarang. Dan selepas kejadian itu, aku cuba menunjukkan kepada kawan dan keluarga aku tempat kejadian kemalangan itu dan mencari RNA yang aku singgah sebelum tu. Walau bagaimanapun, sampai hari ini aku masih tak jumpa RNA tersebut. Jadi RNA apakah ini? Adakah RNA ini RNA makhluk alam gaib? So guys, itulah sebuah kisah pengalaman misteri di Highway LPT1. So, walaupun perjalanan dia dekat dari Temeloh ke Kuantan, mengambil masa lebih kurang dalam 2 jam macam tu je, tapi disebabkan keadaan yang mengawal dia pada waktu itu, dia terlalu mengantuk, dia terlalu lapar. So dia pergi ke sebuah RNA yang dia sendiri pun tak tahu. Sebabkan dia dah lepas RNA Temeloh tu, dia dah jadi lapar sangat. So dia singgah sebuah RNA yang sebelum ni dia tak tahu ada RNA kat situ. Apa yang berlaku tu merupakan satu pengalaman yang memang pelik lah bagi Amli. So RNA apakah itu? Wallahualam. So Amli nak nasihatkan pada korang semua, termasuk dia Amli sendiri, kalau kita drive waktu malam, kalau ngantuk sangat ataupun lapar sangat, just berhenti je dekat RNA yang kita dah tahu itu memang RNA. Jangan nak memandai-mandai singgah tempat yang kita tak pernah tahu. Dan kalau mengantuk tu berhenti jugalah, jangan teruskan perjalanan, supaya untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, sempena cuti perayaan kali ini, korang semua berhati-hati ketika memandu
Okey, ingatlah insan tersayang, biar lambat asal selamat. Okey? Semoga korang semua beraya dengan gembira di kampung halaman masing-masing. Sampai di sini dahulu kisah seram yang Abli ingin kongsikan dengan korang. Sehingga kita jumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan datang. Salam sayang dari Lilia Pictures. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Assalamualaikum. Bye-bye.